بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya hormati tuan-tuan mahasiswa, Ustaz Osman, yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jeki surau, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam ini bila sesama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang, masih lagi diberi kesihatan yang baik kepada kita, maka dapat sama-sama kita hadir sembahyang maghrib berjemaah di surau ini. Kemudian kita luangkan sedikit masa kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, satu majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita yang tertangguh pada minggu yang lalu. Kita tangguhkan, kita bawa ulang kaji berkenaan dengan sujud sawi. Pada malam ini kita lihat lagi tajuknya layanan isteri terhadap tetamu suami. Bolehkah isteri kita melayan tetamu kita, melayan tetamu suami di rumah? Tetamu ni siapa tuan-tuan? Tetamu ni ialah seseorang yang menziarahi seseorang, sama ada dijemput ataupun tidak dijemput. Seseorang menziarahi seseorang yang lain, sama ada dijemput ataupun tidak dijemput. Si A telah datang ke rumah kita dan dia tak beritahu pun nak datang ke rumah kita. Tiba-tiba muncul di rumah. Ini tetamu yang tidak dijemput. Manakala tetamu yang dijemput, kita hantar surat, hantar kad, telefon supaya semua datang rumah kita, maka dia datang, maka itulah tetamu yang dijemput. Jadi seseorang yang datang ke rumah seseorang, sama ada dijemput ataupun tidak, dan orang yang datang rumah kita itu berbagai jenis keadaan orang tersebut. Kadang-kadang kita menerima datang orang kaya datang rumah kita, orang miskin menjadi tetamu kita, orang berpangkat, orang tak berpangkat, orang comel, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, berbagai-bagai keadaan manusia yang datang kepada rumah seseorang itu, maka itu adalah tetamu. Jadi bagaimana isteri kita boleh tak melayan tetamu kita tu? Sudah tentulah boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, percaya kepada Allah, percaya adanya hari akhirat, maka dia, orang tadi, adalah memuliakan tetamu. Tak kira siapa datang rumah kita, sama ada orang Islam atau bukan Islam, maka dia itu menjadi tetamu kita dan menjadi kewajipan kepada kita untuk melayan tetamu tersebut. Menandakan kita ini orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wajib hukumnya melayan tetamu tersebut. Jadi bagaimana pula isteri kita, ya,
Boleh tak boleh isteri melayan tetamu suaminya dengan syarat, ada syarat orang perempuan kalau nak layan tetamu suami datang rumah, boleh dengan syarat suami bersama dengannya. Maksudnya nak layan tetamu tadi, suami ada dalam rumah tersebut. Jangan suami pergi out station ataupun suami balik kampung dan sebagainya, tiba-tiba datang tetamu, kita nak layan, tak boleh. Walaupun ya, kenalan sahabat suami kita, kita kenal sungguh ya, dia datang pula seorang, maka jangan layan ya, jangan layan. Dan kita sebagai tetamu jangan ambil hati lah ya. Kita duduk viral, oh bagi sahabat ni tak layan dia, jangan. Kita kena faham suaminya tidak ada di rumah dan kita sebagai tetamu tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah tersebut sehingga diizinkan masuk. Kita sebagai tetamu, kalau tuan rumah tak izin masuk, jangan duduk masuk lah. Ya. Kita minta pula ya, mau ni tak nak aku nak ada rumah ke? Tak jemput masuk. Ini biasanya berlaku pada sahabat-sahabat lah, kawan-kawan rapat. Jadi terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, isteri boleh melayan tetamu suaminya dengan syarat suaminya ada bersamanya di dalam rumah tersebut. Selama mana isteri tadi menjaga adab dan menjaga tata susila dengan adab Islam dari segi pakaiannya, kena jaga. Walaupun dalam rumah kita, kita tahu dulu kita belajar dulu, di dalam rumah kita tidak perlu kita nak tutup aurat di dalam rumah kita. Tetapi apabila datangnya tetamu orang luar daripada keluarga kita, ajnabi dia panggil, maka wajib kepada isteri kita tadi kena jaga pakaiannya, jaga perhiasannya, percakapan dan cara perjalanan. Begitu sekali agama Islam ni suruh isteri, orang wanita jaga adab tata susila apabila melayan tetamu. Yang pertama pakaian, sudah tentulah kena cara pemakaian itu mestilah menutup aurat. Ya ni kena jaga pakaiannya, perhiasannya kena jaga juga, jangan ditunjuk ya, jangan tunjukkan apa yang kita pakai ya, gelang besar ke, gelang boleh tunjuk ni, tali leher pula, rantai leher yang besar, jangan tunjukkan. Mana nak pakai boleh, tapi kena tutup dengan tudung, kena tutup dengan kain ya. Kemudian cara percakapan, jangan duk cakap lucah-lucah ya, walaupun kita kenal nama dah dia, jangan. Ini ada tata susila kita ketika melayan tetamu kita dan cara berjalan kita dalam rumah kita. Janganlah duduk berlari berlari depan tetamu, tak boleh. Jadi ini cara yang disebutkan oleh ulama kita. Mereka boleh memandang kepadanya. Jadi tetamu tadi boleh lihat isi kita. Ini kita bincang pasal wanita. Tetamu yang datang tadi boleh melihat isteri kita dan isteri pun boleh tengok, boleh lihat keadaan tetamu tadi. Boleh memandang kepadanya dan dia juga
boleh memandang kepada tetamu itu selama mana ianya tidak dikhuatiri berlaku fitnah dari pihak isteri dan juga dari pihak tetamu itu. Selagi mana tidak timbul fitnah. Ya. Kalau timbul fitnah, tak boleh. Tengok sambil tengok kemudian kenyek mata. Tak boleh. Yang ni kenyek, ini pun kenyek. Tak boleh. Ini tak boleh. Imam Abu Khari, Muslim dan lainnya ada meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'an Al-Ansari, katanya lama a'rasa Abu Usayyid Sa'idi da'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabah fama sana'a lahum tu'aman wala qaddama ilayhim illa anna mura'atahu Ummu Usayyid balagh tamaratin fi tawrim min hijaratin min al-layl falamma farawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-ta'ami amathathu lah ay marasathu bi yadiha fasaqathu tatahifuhu bidhalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maknanya pada masa Abu Sa'id As-Sa'idi menjadi pengantin, nyari kahwin Sa'id As-Sa'idi, dia telah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabatnya, dan Abu Usaid tidak menyediakan apa-apa makanan untuk menghidangkannya kepada mereka. Abu Usaid ni raja sehari, dia tak buat apa lah raja sehari, melainkan isterinya. Isteri ni baru kahwin tadi, baru nikah Ummi Usaid, yang telah melumatkan sedikit kurma di dalam sebuah tempat yang diperbuat daripada batu pada waktu malam. Apabila selesai, yang ni apabila selesai dia lumatkan kurma tadi, Nabi SAW memakannya. Dia angkat kepada Nabi, lalu Nabi makan. Dilicikkannya lagi yang lain, kemudian dilicikkan yang lain, serta dihulurkannya dengan tangannya kepada beliau, dan dilayannya beliau dengan memberikan makanan itu lagi. Maknanya ini satu dalil, ya, menjadi dalil kepada kita bahawa orang perempuan boleh melayan tetamu suaminya selagi mana suaminya ada di sisi dia, ada dalam rumah tersebut, ya, dengan menyediakan makanan kepada tetamu, dengan menyediakan makanan yang sesuai. Yang sesuai ni ialah sesuai dengan keadaan tetamu dan sesuai dengan keadaan kita. Kalaulah kita ni orang kaya, makanlah mahal sikit. Kalaulah kita ni orang yang tak ada duit juga, buat apa nak cari pinjam orang lain nak bagi kepada tetamu. Memanglah tetamu ni tuan-tuan, ya, dia ada keistimewaan. Dia dalam Islam, orang yang menjadi tamu ni dia ada keistimewaan dia, ya. 3 hari istimewa tetamu ni. Apabila kita menjadi tamu, ada istimewa 3 hari. Hari pertama istimewa sungguh, hari kedua kurang, hari ketiga kurang. Hari pertama kita sebagai tuan rumah yang menerima tetamu tadi, mestilah melayan sungguh tetamu kita itu. Dari segi tempat duduknya, dari segi tempat tidurnya, kalau tidur di rumah kita, kena sediakan memang tempat yang cantik lah. Hari kedua kurang sikit, dari segi makan dan sebagainya. Hari ketiga lagi kurang. Hari keempat tak ada istimewa dah. Habis dah istimewa sebagai tetamu. Mana hari keempat tu boleh balik lah. Hari keempat tu boleh balik lah. Faham-faham lah. Faham-faham. Tuan-tuan, apa ni, tuan rumah pun asyik dia tanya, apa ni, bila nak balik, bila nak balik. Tak faham. Kita jadi tamu rumah saudara mara kita pun sama juga. Kalau kita balik rumah yang kita di kampung pun, ayah kita, kalau rumah ayah kita sendiri, ayah kita dan ibu kita duduk, okey.
Nak duduk banyak mana pun tak apa. Kalaulah ayah kita tu menumpang juga adik-beradik anak dia, adik-beradik kita, maka kita 3 hari saja. Ya? Istimewa kita 3 hari saja. Jangan duduk lebih-lebih. Angkat balik. Kenapa angkat balik? Ha, kita ni tuan-tuan, ya, bila pergi rumah orang ni, kita buat macam rumah kita. Betul lah tu orang kata, buatlah macam rumah sendiri. Ya? Maksudnya buat rumah sendiri tu bukan boleh ambil semua. Tak? Bukan boleh pergi buka peti. Bukan boleh masuk bilik pergi semua selongkar. Tak boleh. Ya? Buatlah macam rumah sendiri, maksudnya jangan segan. Ya? Jangan segan. Ini adab sebagai tetamu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh begitu, tetamu kita ni tadi berbagai bangsa. Ya. Ada yang bukan seagama dengan kita, ada yang seagama dengan kita. Dalam satu kisah berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni satu hari didatangi oleh seorang yang bukan Islam. Datang rumah Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman pun dah tetamu tak dibuka Islam, berlainan agama, dia layan lebih kurang je. Dia pun bagi makan, bagi minum, kemudian bercakap pun lebih kurang je. Nah, kemudian tetamu tadi bukan tidur pun, ya, tetamu datang sebentar, kemudian dia balik semula. Apabila tetamu balik semula, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam turun tegur Nabi Sulaiman. Turun tegur Nabi Sulaiman. Ya. Malaikat tanya Nabi Sulaiman, "Kenapa Nabi Sulaiman kamu tidak layan tetamu yang datang tadi?" Nabi Sulaiman kata, "Dia bukan Islam. Macam mana aku nak layan? Nak layan seperti mana sahabat-sahabat aku yang Islam?" Lalu malaikat ditanya Nabi Sulaiman, "Siapa menjadi kamu?" ditanya. "Siapa menjadi kamu?" "Allah Rabbi. Allah yang menjadikan aku." "Siapa menjadi alam?" "Allah." "Siapa menjadi tumbuh-tumbuhan?" "Allah." Dengan yakinnya Nabi Sulaiman jawab, "Siapa yang menjadikan langit dan bumi?" "Allah." "Siapa menjadikan orang kafir?" "Allah." "Dah kamu kata Allah jadikan orang kafir, kenapa kamu tidak layan dia dengan cara yang baik? Sedangkan dia itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala." Apa maksudnya tuan-tuan? Inilah yang dikatakan rahmat. Rahmatan lil alamin tadi. Mana orang bukan Islam tuan-tuan? Apabila dia menjadi tetamu kita, maka kita kena layan dia dengan cara yang sepatutnya. Ini bukan kita dia tu bukan Islam, kita tetap atau tepi-tepi je lah. Tak boleh. Ini lalu kemudian selepas pada itu Nabi Sulaiman menyesal, tunduk berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas layanan dia terhadap orang bukan Islam tadi. Ini Nabi nanti. Nabi Allah tegur terus. Kalau kita bukan Nabi, orang yang banyak berdosa. Dan sebab itulah tuan-tuan, walaupun dia bukan Islam tetapi dia makhluk manusia sama macam kita juga, sepatutnya dia mendapat layanan yang sempurna. Tetapi tadi lah, bukan orang Islam saja kena tahu, orang bukan Islam pun kena tahu. Ada cara nak melayan tetamu tadi. Dari segi apa ni? Dari segi moral, kena tahu. Jadi itulah kisah. Satu kisah lagi, banyak kisah-kisah berkenaan dengan melayan tetamu ni. Satu kisah berlaku kepada Bani Israel.
Bani Israel ni umat Nabi Musa AS. Berlaku pada Bani Israel ni, dia ni seorang kaya, keluarga yang kaya. Lalu datanglah seorang peminta sedekah, fakir miskin, minta sedekah pergi rumah. Lalu anak perempuannya tadi, anak si kaya tadi, bawa keluar sepotong roti, lalu diberi kepada si fakir. Oleh kerana bapaknya kedekut sangat, kedekut, orang kaya ni kedekut, orang kaya ni kedekut sebenarnya, mana dia pernah makan bayar, tak ada, makan percuma kan? Tak, kecuali dia kaya faham lah, orang kaya yang faham. Macam siapa kita kata orang kaya faham ni tuan, macam aku minta lagi dah dia pergi kan, apa ni, aku ni kaya tuan, dia faham, mulakan yang faham kelebihan belanja orang ni, dia bayar semua dalam kedai, apa sangatnya dengan kekayaan yang ada nak belanja orang kan. Lalu si kaya bapaknya kedeku tadi, dia marah anak, dia potong tangan anak dia, anak perempuan yang cantik, dia potong tangan anak dia kerana marah sangat, bagi sepotong roti kepada orang fakir miskin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak balaskan dia punya keburukannya tadi, diterbalikkan, yang kaya tadi jadi miskin, keluarganya miskin, sehingga satu hari anak yang cantik tadi jadi peminta sedekah. Apabila dia satu hari jadi peminta sedekah, dia pergi rumah orang kaya. Tadi kisah bapak dia orang kaya yang kedekut, dia pergi kepada orang kaya yang miskin. Jadi dia pun minta sedekah, nak makan dan sebagainya. Maka makcik tadi yang kaya tadi mempersilakan masuk dalam rumah, kemudian bagi makan dan sebagainya, berkenan tengok kecantikan wajah yang ada pada anak dara tadi, yang awak potong tangan kanan tadi, dia potong. Kemudian dia berkenan, dia kata dia nak nikahkan anak yang apa ni, perempuan yang miskin tadi yang minta sedekah ni, dengan anak lelaki yang kaya tadi. Dia nak nikah kan, maka dia perempuan tadi ialah orang perempuan miskin tadi. Nah, bila orang kaya nak nikahkan dengan anak dia, kita pun nak heran. Ada Usaman lah, kalau ada orang kaya nak nikah dengan anak dia, terima. Nah, lalu diterimanya, kemudian buat majlis kahwin, nikah sebagainya. Jadi satu pada malamnya makan bersama. Apabila makan bersama, si suaminya anak orang kaya tadi tidak tahu bahawa isterinya tadi tangannya terpotong, tangannya tak ada, terpotong tangannya, dia sorok dalam baju dan sebagainya. Suami tak tahu. Jadi makan bersama, dimakan dengan tangan kiri, dimakan dengan tangan kiri. Kemudian suami menyedari, lihat isteri dia makan dengan tangan kiri, lalu dia marah, kenapa makan dengan tangan kiri, kamu tak ada tangan kanan ke? Lalu isteri dia tak dimakan dengan tangan kiri, oleh kerana keadaan begitu mendesak. Lalu ada suara yang didengarkan, keluarkan tangan kanan kamu, keluarkan tangan kanan kamu, suara tadi didengar. Maka dia pun keluarkan tangan tadi, tangan terpotong tadi, jadi balik semula asal. Ini dalam satu kisah, bukan kita, tak tahulah cerita dongeng ke apa, tapi saya baca buku dan satu buku tu cerita begitu, satu riwayat yang menyatakan begitu. Jadi keluarlah tangan dia, pun terkejut, macam mana tangan yang terpotong tadi boleh balik semula. Inilah kelebihannya
Orang yang memberi sedekah dengan cara ikhlas, Allah SWT gantikan semula. Ini kisah berlaku pada Bani Israel. Bani Israel kisah Umar Ma'adah dulu. Jadi itulah. Nah, orang yang memberi sedekah dengan ikhlas ini, Allah SWT akan balas balik. Ini kisah melayan tetamu. Jadi kalaulah kita layan tetamu kita dengan cara yang baik, ada berkah dia. Allah SWT campurkan keberkatan itu ke dalam seisi rumah tangga kita. Berkah kita dengan layan tetamu dengan cara yang baik. Dalam hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar, dibolehkan berkhidmatnya isteri kepada suaminya dan para tetamunya. Ini boleh. Dalam hal ini tentu sekali dengan syarat tidak dikhawatiri adanya fitnah serta menjaga tempat-tempat yang diwajibkan agama untuk menutupnya. Maknanya, kita faham dah dulu, kalau isteri tadi dalam rumah, kalau tetamu, janganlah pakai pakaian yang nipis, janganlah pakai pakaian yang ketat, tak kena pakai pakaian yang longgar. Walaupun pakaian tebal, ketat yang menampakkan tu bentuk tubuh badan, tak boleh. Sebab ada orang lain di dalam rumah kita. Kalau adik-beradik kita, masalahlah. Kalau tetamu adik-beradik, tapi suami kepada adik kita tadi orang luar, maka kena jaga adab-adab tersebut. Barulah boleh dikatakan isteri membantu suaminya dalam keadaan semacam itu. Jadi kalaulah dapat jaga adab, dapat jaga pakaian, dapat jaga tutur kata, maka baru dikira boleh isteri membantu suaminya. Tetapi jika wanita atau isteri itu tidak tahu menjaga dirinya dengan menutup dirinya pada tempat-tempat yang perlu, maknanya dia tak tahu nak jaga dirinya, tak tahu nak tutup kepala, tak tahu nak pakai baju poseksi, tak tahu nak tutup diri dia pada tempat-tempat yang perlu ditutup, sebagaimana kebanyakan keadaan kaum wanita pada masa ini, itu yang kita kata macam zaman learning, maka jelaslah menghadirkan dirinya di hadapan kaum lelaki itu adalah haram, tidak syok lagi. Kalaulah tak dapat nak tutup kepala, tak dapat nak jaga adab cara pakaian, maka hadir melayan tetamu tadi adalah haram. Tidak ada syok lagi. Tak ada nak kata 50-50. Haram, jelas haram hukumnya. Okey, baik tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lagi sedikit berkenaan dengan adab menerima dan melayan tetamu. Dalam kitab ni dia sikit ya. Dia kita sikit ya. Melayan tetamu ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan yang sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Satu amalan yang mulia. Sebab itulah disebut oleh Nabi melayan tetamu tadi adalah orang, tandanya orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Melayan tetamu wajib secara istimewa mengikut kemampuan tuan rumah, terutama pada hari pertama datang. Wajib hari pertama ni istimewa, wajib kepada tuan rumah melayan tetamu tadi. Istimewa dengan cara kita lah kalau dengan cara Ustaz Man tu mungkin dia bawa makan sup kambing lah. Bila masjid Jami Alam Syam terkenal dengan sup kambing Asubri tu. Hari Khamis datang, Ustaz Man bawa pergi makan sup kambing. Istimewa.
Kerana layan dengan cara istimewa. Adab terhadap tetamu, memberikan layanan yang baik. Ya. Adab terhadap tetamu, kita sebagai tuan rumah memberikan layanan yang baik. Macam mana layanan itu, tuan? Cara bercakap kita, cara tutur kata kita, cara kita layan dia. Oh, baik sungguh. Saya pernah satu ketika, tuan-tuan, menjadi tetamu. Tetamu ni, tetamu ni tak dijemput lah. Nak kata jemput, tak jemput Allah lah. Kita ada program. Tetamu tak diundang katanya. Pergi satu tempat di, tak jauh daripada sini. Di negeri Pahang. Baru je tahun 2013. Jadi buat program di satu kampung di sana. Kemudian program ni dibagilah kepada duduk di rumah makan. Jadi saya ni dengan kawan saya, seorang duduk dekat rumah makan ni, dia tak ada suami. Patutnya orang yang nanti makan ni, kita carilah yang ada suami. Jadi tak apalah, orang tahu tua lah. Jadi lepas pada program malam tu, kita dibagilah nama sekesian ikut mocik ni pergi. Jadi saya dapat mocik, apa teringat nama dia. Pergilah rumah, dah nak tidur kita, pukul 10 lebih dah nak tidur. Kampung pukul 10 dah tidur dah. Dan kita kumpul ni pukul 10 ni, macam awal lagi. Jadi pergilah rumah dia. Pergi rumah, bila masuk rumah, sembang lah sebelum tidur tu, sembang mocik ni. Dia tak buat apa dah, sebab kita dah minum kopi dekat luar, dekat masjid tadi. Pergi rumah, dia pun dia kata tidur kat luar je lah. Rumahnya rumah kampung tu, tak ada satu bilik je. Jadi mocik ni tidur dengan anak dia. Anak dia ni anak dara lah. Anak dara bukan apa ni, anak dara lama. Anak dara lama, faham lah. Andalusia lah. Jadi kita pun dah nak tidur, pergi bilik air kat luar. Dah pergi bilik air masuk rumah semula. Kemudian tikar dah ada, dah tak tikar. Bukan ada tindak apa lah. Totu ada bentang lah. Cuma bantah tak ada. Jadi kita nak baring ni. Kemudian bantang dari campoknya, dah dari campok. Bukan makcik tak ada anak dia, campok yang tu, bantal ni campok. Jadi kita pun apa alamat itu, nak lari balik. Kalau kita tahu tempat, tahu ni, boleh lari balik. Nak bagi alasan apa makcik nak lari balik? Mau tak mau ambil bantal tadi tidur lah. Punya mata mikir sebelum tidur, ini orang tak suka kita datang mulia ni. Bantal daripada bilik tadi campur gitu lah. Siapa campur? Andalusia tadi campur. Maknanya bolehlah kita tak boleh baca dan orang tak suka pada kita. Adik kemudian. Jadi jangan begitu tuan-tuan. Suka tak suka, orang tadi adalah tetamu yang datang membawa 1000 keberkatan kepada tuan rumah. Dan pulangnya mereka tadi adalah membawa dosa-dosa keluar rumah. Sebab itu Nabi SAW apabila tetamu dia datang, dia suami. Kenapa Rasulullah kamu ni senyum panjang? Dia kata tetamu datang itu membawa 1000 keberkatan kepada warga. Dan pulangnya, pula tetamu tadi dia bawa dosa balik. Bawa dosa kita ni bawa balik keluar. Mana Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ini kelebihan melayan tetamu dengan ikhlas dan berlapang dada. Nanti dia kata lapang dada tadi, tuan-tuan. Tiba tetamu dan keadaannya seronok. 3 hari kita ingat. 3 hari dia. Kalau seminggu, tak boleh salam. Kemudian, seterusnya menyediakan jamuan mengikut kemampuan
sediakan jamuan ikut kemampuan kita. Tu kata tadi kalau tak mandi orang kaya, dia belanjalah sup kambing hari pertama, hari kedua sup ayam, hari ketiga sup ikan bili, sambal ikan bili. Ha, ini kaedah ni. Ya? Menyediakan jamuan mengikut kemampuan kita. Kemudian dalam melayani tetamu tadi, mestilah menunjukkan mukanya manis. Ha, boleh katakan bangun tidur pagi tengok tamu senyum manis, masuk bilik masak, masuk bilik lah masak, bukan tak tahu, keluar bilik manis muka, tabassum al-wajh, hendaklah bermanis muka. Kemudian menyediakan kemudahan yang terbaik kepada tetamu. Sediakan kemudahan yang terbaik kepada tetamu, maksudnya kemudahan apa? Tempat tidur dia, sediakan apa ni, kain, kalau dia tak bawa kain, sediakan kain, sediakan kain tuala untuk mandi, sedia semua lah sabun mandi dan sebagainya, yang terbaik kepada tetamu kita. Kalau tetamu kita, bapak kita, tetamu juga, lebih-lebih lagi lah kita sedia yang terbaik kepada mereka. Bagaimana pula dengan seorang tetamu tadi? Adab sebagai tetamu kita ni, sebagai tetamu berkunjunglah mengikut masa yang sesuai. Nak pergi rumah orang tuan-tuan, kena masa yang sesuai, jangan pergi waktu-waktu maghrib. Tak. Kalau dah sampai lewat pun, maknanya biarlah sampai lepas pada waktu maghrib. Waktu maghrib ini maklum sajalah, ya. Masa itulah orang nak sembahyang, masa itulah anak-anak sibuk dengan nak mandi, masa itulah sibuk suami, sibuk macam-macam. Waktu maghrib tadi, kena lepaskan waktu maghrib, barulah kita pergi rumah dia. Berilah salam terlebih dahulu sebelum masuk. Saya ke Felda tuan-tuan. Oh, Mufaidah ni musaf-saf dah. Bila assalamualaikum tu dari rumah dah. Dia masuk pintu terbuka, assalamualaikum dari rumah dah. Bukan kat rumah. Maklum sajalah tuan-tuan, orang baru balik motor getah macam mana tau. Orang perempuan baru balik motor getah, nak mandi, dia tak tutup auratnya dengan dia berkembangnya. Kalau lelaki dengan pakai ketualahnya yang perempuan masuk, Allah. Ini kena, sebab itu Islam, agama kita ajar cara-cara adab. Kita nak jadi tetamu, nak pergi rumah orang tadi, kena bagi salam dulu. Assalamualaikum kat luar, bukan dalam rumah. Kemudian assalamualaikum 3 kali. Kali yang keempat tak jawab, baliklah. Balik. Ataupun tunggu. Sekarang ni dia ada zaman ada telefon, telefon lah. Tanya dulu kat mana dan sebagainya. Masuk setelah dijemput, dah bagi salam tadi, orang pun jawab, kemudian buka pintu. Jangan masuk lagi kan? Tunggu dulu. Kalau dia kata silakan masuk, maka kita masuk dan duduk di tempat yang disediakan dengan sopan. Jadi cara dia ajar, duduk di tempat yang disediakan dengan sopan. Maknanya kalaulah kita pergi rumah orang, kalau tidak ada sofa, duduk bersila. Jangan lari duduk atas meja makan. Ini kita cari meja makan dulu. Duduk bersila, duduklah dulu. Tuan rumah pun reti lah, tengok tak, kalau duduk bersila tu duduk punya macam jarum dan cucuk, dia pun ambil kursi. Kita pula jadi tak boleh duduk bersila. Orang pandang duduk atas sofa je. Duduklah dengan cara yang sopan. Elakkan diri daripada memandang liar ke arah belakang dalam rumah. Masuk-masuk duduk tu, jangan mata ni tengok ke atas, semua tengok.
Lepas tu tengok kata pula, ui, kipas ni rasanya hak dia dibuang tu sampah. Orang kampung kata, mana sama dengan orang bandar macam kita? Orang kampung kalau susah, susah sungguh. Orang bandar ni kalau susah, ada mawi. Ada kebajikan masyarakat. Itu pun tak dapat, 5 tahun tak dapat mengamuk kat mawi. Ingat ke dia seorang je anak asnah. Ramai lagi asnah tuan-tuan. Ya, bukan kita je. Ya. Kalau dapat 5 tahun tu, bukan dapat sampai 10 tahun. Nah, sebab kita ni sindir kita tadi. Dah dapat sewa rumah tiap-tiap bulan. 3 tahun dah dapat sewa rumah. Masuk tahun keempat tak dapat pergi barang kat mari. Tu, tepuk meja, tak meja kerani dia. Kenapa tahun ni tak dapat sewa rumah? Mawik berkata, pakcik, dia nak pakcik tu lagi susah daripada pakcik OKU. Tak dapat pun sewa rumah, bayar sendiri. Pakcik ni sihat walafiat, tak mampu nak bayar. Kena reda tuan-tuan. Kita orang bandar susah, tak sama dengan susah orang kampung. Orang kampung siapa nak pergi tengok mawik, tak pergi tengok kan? Kecuali kita sendiri pergi pejabat kewajikan masyarakat. Jadi jangan elakkan kita daripada melihat dan bercakap tentang apa yang ada dalam rumah orang tersebut. Allah, TV ni orang tak pakai ada TV ni. Sekarang ni orang pakai, orang tak pakai ada TV analog ni, pakai digital belakang. Kita kata tu. Lepas tu kita banding pula, oh rumah saya TV 36 kaki. Awak ni ustaz TV yang baru 12 inci. Rumah saya 36 kaki, 36 inci. Tengok bola tu, orang sama besar dengan pemain dah. Oh, ni. Kita dah banding-banding, jangan. Kita sebagai tetamu, jangan sekali bercakap ni. Kemudian ucapkanlah salam sebelum pulang. Apabila dah masuk rumah tadi, dah bersembang dan sebagainya, nak balik tadi kena salam, ucap salam. Makan makanan yang disediakan dengan sopan apabila dijemput. Masa duduk dah tadi, isi kita pun sedia makanan pada tetamu tadi. Tetamu pun tersedia jemput makan dan sebagainya. Makanlah, makan makanan yang disediakan dengan sopan apabila dijemput. Kalau tak jemput, jangan makan. Tuan ni terlupa pula dia jemput. Ada juga tuan-tuan, akak-akak isteri kita ni jenis akak-akak letak tinggal. Dia tak jemput silakan, tak ada. Kita pun tunggulah untuk dia jemput makan. Maknanya kena jemput. Tuan rumah tadi kena jemput. Okey, seterusnya batas-batas pergaulan ketika melayan tetamu. Ada batas pergaulan tuan-tuan. Yang pertama, pakaiannya mestilah bersih. Kita nak layan tetamu tadi, semuanya mestilah kemas menutup aurat. Kemas bersih. Jaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Kalau ada TV, pasang kat TV itu pelahan. Kemudian kalau radio, kena pelahan. Jaga dia punya mengganggu ketenteraman tetamu. Kena jaga tu. Jangan kita nak bercakap pula anak kita pun pasang degang. Anda suar. Elakkan melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah tetamu. Apabila kita pergi rumah tetamu, datang rumah kita, elakkan daripada menjatuh maruah dia. Mana kena elak tuan-tuan? Menjatuhkan air muka tetamu, elak sama sekali. Benda jatuh tetamu, jatuh air muka ni, jangan keji dia.
Ya? Jangan keji tetamu kita. Mentang-mentanglah dia pakai cincin mahal, tetamu pakai cincin murah. Ya? Kita pun tengok. Ui, cincin cantiknya cincin. Ha, beli kat mana? Kita tak ada lagi, kita nak jawab beli kat mana tu. Dia tanya beli kat mana, dia sendiri dia jawab. Ui, cokek banyak cincin macam tu. Mana kita beli Mekah pun kan? Dia kata kat cokek banyak. Dia jaga air, jaga air muka tetamu. Jangan sebut begitu. Kita sebagai tuan rumah, elak melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Kemudian maklumkan tetamu sekiranya ingin meninggalkan rumah kerana ada tugas luar. Kalaulah kita tetamu datang, kebetulan kita nak keluar, ada tugasan lain, kena maklumkan kepada tetamu, minta maaf banyak, saya kena pergi ke kedai macam tu. Minta maaf banyaklah, saya kena pergi ke kedai. Jadi tetamu tadi dia faham lah. Dia takkan nak duduk rumah kita lagi. Dia kena duduk di hotel. Okey. Seterusnya, apa lebihnya Islam sebut berkenaan dengan melayan tetamu ni? Yang pertama, dapat pahala dan ganjaran baik di hari akhirat. Sebab tu Nabi sebutkan, man yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia memuliakan tetamu, dapat pahala ganjaran baik. Muliakan tetamu tadi. Kemudian Allah sayang kepada dia. Allah sukakan orang yang suka melayan tetamu tadi. Contoh, beri contoh kebaikan, nak ajar Islam kepada bukan Islam. Mana nak contoh kalau tetamu kita tadi bukan Islam? Kita tunjukkan contoh, inilah contoh rahmah. Ramah. Ramah. Rahmah ni, rahmatan lil alamin, ni kata benda lama dah, bukan benda baru. Bukan benda yang baru bawa ni baru, cuma diperangat, diperingatkan semula. Rahmah ni lama dah. Dalam Al-Quran pun sebut, kita pun sebut setiap hari bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahmat, bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Rahmat ni pemurah, kasih sayang, timbang rasa, tidak benci. Ini rahmat. Jadi tunjukkan dia punya kebaikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Itu dikatakan rahmat. Kemudian boleh mengeratkan hubungan dan memupuk semangat perpaduan. Ini yang bukan Islam tadi. Boleh memupukkan semangat perpaduan. Tidak akan dihormati dan dipandang hina oleh orang lain. Tidak akan dihormati dan tidak dipandang hina oleh orang lain. Kalaulah kita layan tetamu kita, kita akan dihormati dan tidak dipandang hina oleh orang lain. Sukar mendapat kawan. Hubungan silaturahim akan terputus. Hidup tidak diberkati kalaulah kita tidak melayan tetamu. Menghilangkan rasa kasih sayang antara Islam dan menimbulkan perpecahan dan pergaduhan, pergaduhan dalam masyarakat. Ini kesan dia. Kesan kalau kita tidak layan kamu tadi, bergaduh, kasih sayang hilang. Adik-beradik datang rumah kita, kita layan tak layan dia, dia balik kampung pun dia tak layan kita juga. Habis tu tak nak balik dah. Ini putus hubungan. Apabila putus hubungan, maka berlakulah masa muka dan sebagainya, umpat, mengumpat dan sebagainya. Ini satu benda yang tidak baik yang berlaku dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab orang perempuan
melayan tetamu ni dibolehkan, ya, dibolehkan melayan tetamu selagi mana dia pandai menjaga batas-batas pergaulan, pandai menjaga agama, pandai menjaga tata susila di hadapan tetamu. Dan menjadi wajib kepada kita untuk melayan tetamu kita dengan cara yang terbaik. Dan kita sebagai tetamu pula kena ingat, ya, kena ingat, ingat apa tuan-tuan? Jangan lebih daripada 3 hari dan jangan menyusahkan tuan rumah yang kita menjadi, ya, tamu tadi. Nah, itulah sebersikit berkenaan dengan tetamu, ya, layanan isteri terhadap tetamu suami dan kelebihan-kelebihan orang yang melayan tetamu disenangi oleh Rasulullah dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat nanti ada kelebihan-kelebihan tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sekali itu untuk malam ini dalam bab melayan tetamu, dan akan datang juga dalam bab, dalam kitab ini disebut selanjutnya hubungan luar tabi'i, dosa besar.